sendiri apa sih Bunda yang udah kira bergabung? Ya triggernya ya itu lah untuk berbagi lah. Ya kan, kita kan memang tujuan acara ini adalah berbagi. Ya, apakah ini juga satu bentuk kepedulian, maksudnya melihat banyak artis di luar sana yang sudah tidak di... Ya jelas dong, apalagi kan ya masih di dunia yang sama, di dunia profesi yang sama. Kita di dunia yang sama aja kita harus berbagi sama-sama, sama-sama. Apalagi di dunia apa profesi yang sama, kita harus saling membantu. Bunda, melihat Pak Pridi seperti apa sih? Dan akhirnya mengadakan acara bermain. Bunda udah lumayan banyak ya bikin acara-acara kayak gini ya Bunda ya. Bunda emang tujuannya emang banyak sekali untuk charity. Bukan untuk apa, senang-senang aja. Senang-senang atau mencapai keuntungan sendiri. Makanya juga ingin terlibat juga kan. Saya sih memang sebagai ketua DPD, memang dari berawal dari ketua DPC. Dan memang itu adalah kegiatan saya sebetulnya setiap hari Jumat secara pribadi ya. Tapi dengan adanya wadah Papri DKI Jakarta, maka saya merangkul teman-teman pengurus untuk melaksanakan acara Papri Berbagi kepada musisi yang tidak lagi mampu untuk bergerak ya, seperti Hamdan ATT itu nanti besok kita akan berkunjung ke sana membawa bantuan-bantuan beberapa hasil dari teman-teman juga gitu. Jadi saya harus yang lain lagi sakit. Bunda, ini kegiatan rutinitas kah atau seperti apa? Insya Allah tiap tahun kita ada. Dan itu selalu ya, kita berbagi di pinggir jalan juga bagi-bagi makanan kepada para tukang-tukang gojek gitu ya, dengan fakir miskin di jalan. Harapannya sih jangan tiap tahun ya. Iya, harapannya jangan tiap tahun. Kita baru 2 bulan lalu ya melaksanakannya, tapi berbagi di pinggir jalan ya Bun ya. Gitu. Nah sekarang kita kembali lagi untuk mengadakannya dengan cara seperti ini. Kita berterima kasih sekali dengan adanya juga artis ibu kota, Ibu Maryam Belina yang bersedia untuk membantu kita berkumpul bersilaturahmi bersama semua para musisi dengan para pencipta seni dan teman-teman yang senang berbagi. Bunda, ini ditunjukkan untuk siapa sih berbagi ini, artis-artis ini, artis atau penyanyinya? Saya sengaja, karena di dalam kepengurusan memang kebanyakan artis ya. Seperti Koni Sumlang itu kan juga termasuk pembina, penasehat. Ageng Kiwi penasehat, Saiful Jamil pun penasehat gitu. Jadi mungkin insya Allah nanti kalau Ibu Maryam Belina tidak sibuk gitu ya, kita juga minta kesediaannya untuk menjadi pembina. Pembina itu bersama dengan Bapak Gubernur gitu, dengan Bapak Jenderal kami gitu. Karena pembina kita memang harus yang sederajat dengan Gubernur. Baik, itu yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman wartawan. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat semua musisi dan semua pakir-pakir miskin di jalan, para teman-teman artis yang sudah tidak layak ya. Menambah titik kan sekarang lumpuh. Bunda Maryam gimana ditempatkan jadi pembina di pabrik? Itu Maryam Belina kan orang sibuk. Bagi jadwalnya itu. Iya. Banyak jadwalnya padat. Ini aja kita cuma sampai 1 jam dia. Tapi kita juga memaklumi. Satu juga harus jalan ke lokasi itu dengan grup ini di sana. Tapi Mbak Maryam melihat kegiatan seperti ini yang akhirnya kembali peduli kepada para artis yang sudah dilupakan gimana? Lihatnya. Itu tadi saya udah ngomong dari depan ya, dari awal emang seharusnya banyak sekali tempat-tempat yang bisa melakukan lebih banyak lah, karena emang namanya juga artis-artis yang sudah tidak mampu untuk bergerak kan, mereka sudah menghibur banyak orang juga gitu. Saya lupa ya kan, nggak pantas lah. Jadi kita yang masih eksis harus membantu juga ya, Kak. Yes. Adingki sebagai penyanyi gimana? Ya. Pak Pri ini. Ya.
sangat positif banget, karena kan kita sebagai penyanyi juga harus membantu sesama seniman ya, di bidang sosial maupun yang lagi dapat musibah. Jadi party di sini bukan hanya sekedar hura-hura, tapi kita membantu sesama seniman yang lagi membutuhkan. Saya kan si senior ya, Miriam kan lebih senior lagi kan, junior. Kita saling merangkul untuk membantu. Ya. Oh iya benar, berarti Pak Pri sendiri tidak mengotakkan dalam arti kata ya, tidak hanya khusus musisi atau pelaku sinetron artis gitu. Jadi memang semua itu sudah dianggap satu maksudnya dalam Pak Pri gitu. Atau gimana? Berbagi secara berbagi. Berarti hanya untuk yang paling membutuhkan berarti ya? Iya. Bunda, Pak Pri sendiri kedepannya next-nya seperti apa, Nak? Kalau harapan saya, insya Allah, Pak Pri ini semakin guyup, semakin punya rasa ya, empati kepada semua sahabat-sahabat seniman yang baik pencipta lagu maupun pemusik dan artis penyanyi. Kita harus sebagai ketua DPD itu mencari tahu yang mana yang kira-kira dapat kita layak. Bunda Miriam? Idem, sama. Bukan Digi? Sama. Selama itu tujuannya adalah buat kebaikan, ikut. Ikut kita dukung. Bila perlu yang asatis baru kita bergabung. Biar bersama-sama untuk mendukung. Okay. Thank you. Thank you.